Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa jihadu nafsin an tuzakka min radha ilaha wa tahliyatun bin nuri fadaila. Dan jihad nafsu yaitu bahwa disucikan ia daripada segala kehinaan-kehinaannya. Jihad melawan nafsu disucikan dari segala keinginan-keinginan nafsu dan menghiasi dengan nur keutamaan. Hadza bayanun li aqiqatil mujahadati. Al-mutawaqqifi 'alaiha ma'rifatullah ta'ala bi asabil adati. Ini penjelasan bagi hakikat mujahada yang terhenti di atasnya, ya, ma'rifah Allah Ta'ala dengan sekira adatnya. Jadi ma'rifah kepada Allah Ta'ala itu mesti ya, mujahada, mesti melawan nafsu, mesti lawan nafsu. Tak kita entah, insya Allah kita akan dikasih. Ya, minta boleh. Ilahi anta maksudi waradaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'ri a'tini mahabbataka wa ma'ri batak boleh. Ini pengen kita memperoleh ma'rifah, capek. Ya Allah, capek. Harus capek dulu berjuang melawan nafsu. Tidurnya sedikit, ya. Tidurnya sedikit. Lawan nafsu, masya Allah. Nahan. Nafsunya ngajakin, ayo dah, ayo dah, ayo dah. Dia enggak mau, enggak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tahan. Ya Allah, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku. Aku percaya Engkau Maha menolong ya Allah. Sabar, sabar. Enggak mau melakukan yang haram. Godaan nafsu dahsyat. Ngajakin maksiat tapi dia tahan. Tahan. Hadza bayanun li aqiqatil mujahadati al mutawaqqifi 'alaiha ya ma'rifatullah ta'ala bi asmil adati. Wal makna, maknanya anna jihadaha ya anna jihadaha tazkiyatuha min raza'iliha. Anna jihadaha, bahwasan jihadnya tazkiyatuha, jihadnya yaitu mensucikannya min raza'iliha, dari segala kehinaan-kehinaannya. Ay minal awsaf izamimati, daripada sifat-sifat yang tercela. Kalau ujubi seperti ujub, lawan nafsunya supaya jangan ujub. Wal kibri, sombong, dilawan supaya jangan sombong. Wal riya'i, dilawan supaya jangan riya. Lawan. Bagaimana supaya jangan riya? Wal hasadi, hasad. Bagaimana supaya jangan hasad? Wal ghadabi, marah. Marah. Bagaimana supaya jangan marah? Marah boleh, tapi yang Allah marah. Kalau yang Allah enggak marah, jangan, tahan. Yang Allah marah, kita marah. Maksiat, kita marah. Ya, tapi dengan akhlak tetap.
jangan kita marah-marah, jangan. Wa syahwatil batni wal farji, dan dua syahwat farji, perut dan farji. Perut berarti makan, makan mulu. Farji kemaluan, ditahan. Nih, menahan dua syahwat. Syahwat perut makan mulu, syahwat farji. Ya, makan itu mubah ya. Mesti kadang kita mesti makan. Kadang juga ya makan mulu, makanya hukumnya mubah. Kalau wajib gak berhenti makan, makan terus. Kok intinya makan aja kan wajib makan. Enggak begitu. Makan hukumnya mubah. Ada kadang wajib, kadang sunnah, kadang boleh. Jadi makan apa? Secukupnya saja. Ya taan, jangan makan mulu. Farji, jagain farjinya. Farjinya jagain, jangan sampai ada maksiat. Ya. Jangan sampai ada maksiat. Jagain. Sekuat tenaga. Ya. Sekuat tenaga dijagain. Jangan sampai ada maksiat. Ya Allah. Ini orang yang berpegang teguh sama Allah. Saya yakin percaya. Orang yang menahan daripada apa yang Allah larang, nanti Allah siapkan. Allah siapkan. Allah siapkan maqaman mahmuda. Maqam yang terpuji. Disiapin nama Allah mahligai, kemuliaan. Buat orang yang menahan. Menahan ujub, menahan sombong, menahan riya, menahan hasad, menahan marah, menahan syahwat perut, syahwat farji. Wal mukhli pelit. Enggak pelit, orangnya baik. Wa ubil ja'i, dan cinta ama ya. Kedudukan ya, pangkat. Cinta sama pangkat. Enggak kepengen punya pangkat. Dikasih alhamdulillah, tapi baik sang pangkat ukhrawi maupun duniawi. Terserah Allah aja. Dibagi alhamdulillah. Begitu. Wa hubbil mali, dan cinta sama harta. Enggak. Ditahan tuh dari cinta sama harta. Wal ghururi, dan ya, menipu. Wutunil amali, panjang angan-angan. Wa tahliyatiha, ya. Wa tahliyatuha, dan menghiasinya itu binuri fadaila, dengan nur keutamaan. Ay bil awsabil hamidati, maksudnya dengan sifat-sifat terpuji. Kataubati, seperti taubat. Dihiasi dengan taubat. Senantiasa setiap hari taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan baca yang lain-lain. Nabi suruhnya baca itu. Kenapa? Karena ini kita banyak salahnya, banyak dosanya. Baca itu. Baca itu benar-benar. Kita banyak salah, banyak dosa. Taubat kepada Allah. Wa sabri, dan sabar, 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 sabar. Sabar. Jangan mau marah aja. Jangan. Melintir orang ntar. Iya. Jangan. Jagoan itu adalah mandana nafsahu. Ya. Orang yang mampu menundukkan nafsunya. Orang yang mampu menundukkan nafsunya itu orang jago. Kalau enggak mampu menundukkan nafsunya, bukan orang jago, orang lemah. Mencepol-cepol aja, goblok. Emang Mike Tyson. Sabar. Ajakin berantem, ente menang dah, anda kalah. Ente hebat banget, Masya Allah. Badan ente aja seterok. Saya, ya. Iya, kalau angin gede aja, lagapan saya gitu.
Ya, ente jangankan angin gede, ya Masya Allah, ombak aja ngeri gitu. Gitu. Jadi apa kita kita ngalah gitu ya. Jangan jangan ya. Bukan itu orang hebat. Orang hebat itu melawan nafsu. Ada yang haram, astagfirullah. Ya Allah, aku percaya Engkau Maha menolong. Tolongi aku ya Allah. Aku tidak mau maksiat ya Allah. Nah, ini orang hebat. Ini orang hebat. Menahan nafsu. Pengen marah. Enggak. Ya, silakan. Enggak, saya enggak mau. Pengen diajak maksiat. Maaf, saya enggak mau. Saya takut. Saya takut sama Allah. Subhanallah. Mulutnya bilang kayak begitu. Saya takut sama Allah. Malaikat yang di sekitarnya. Iya. Subhanallah. Ini pemuda masa kini ini. Hebat. Itu ulama sifatnya begitu. Bukan ulama kalau jagoan. Oh, main cabut-cabut aja. Main orangnya. Nah, itu bukan ulama, bukan begitu. Ulama itu sabar. Ah ya udah enggak apa-apa. Kenapa? Oh ya enggak apa-apa. Ah ya enggak apa-apa. Kamu dikatain ya? Oh enggak apa-apa. Kamu dicela? Ah ya enggak apa-apa. Punya kamu diambil? Ah ya enggak apa-apa. Empung-empung sedekah, emang saya dari kemarin pengen sedekah enggak jadi-jadi mulu ya. Subhanallah. Ya. Begitu ya. Bakwan ente diambil. Sama siapa? Sama si anu. Alhamdulillah ya Allah. Aku dapat sedekah juga dari kemarin. Aku pengen sedekah berat banget ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan besok aku bisa sedekah lagi. Masya Allah. Itu yang ngambil tuh ya Allah. Aku telah mengambil orang yang sangat baik ya Allah. Dimungkinkan taubat kepada Allah. Begitu. Itu dia. Jelek banget sama ente, enggak apa-apa, biarin aja. Susun banget, enggak apa-apa. Tadi sebenarnya dia pengen mukul ente, man ada aneh di belakang kagak jadi. Oh, gitu ya enggak apa-apa. Mungkin dia pengen garuk kali enggak jadi. Tu suuzon apa khusnuzon. Ya, sangka baik sama orang itu bisa merubah keadaan. Bisa merubah keadaan. Ada satu kisah. Ada orang habis ngerampok. Habis ngerampok mampir ke pesantren. Ada kiainya di situ numpang mau istirahat. Oh, silakan. Kata yang perampok ini, saya nih mujahidin. Oh, masyaallah. Padahal perampok. Perampok ngaku mujahidin. Oh, masyaallah. Kiai ini anaknya lagi sakit. Kiai minta air kepada yang sakit lumpuh, enggak bisa jalan. Minta air sama perampok. Minta berkahnya. Masya Allah. Kiai minta air sama perampok. Kebalik dia. Saking apanya? Saking husnuzon. Masya Allah. Besok balik lagi tuh. Merampok lagi dia. Merampok lagi, mampir lagi. Orang dibilang enak di situ, dihormatin, mampir lagi di situ, capek. Ya. Mujahidin. Ini di luar negeri, bukan di sini.
mampir lagi, ya. Kami mujahidin yang ya, yang dulu ya, mau istirahat. Oh silakan silakan. Pas ketika dilihat anaknya kemarin lumpuh, ini udah sembuh anaknya, udah sembuh. Kok bisa sembuh? Kemarin kan minta air sama engkau, engkau kan seorang mujahidin. Ya Allah, bukan, saya bukan mujahidin. Nangis dia. Saya ini perampok tulen, kata saya. Jadi husnuzon bisa merubah keadaan. Subhanallah. Jadi kita sama teman husnuzon, jangan suuzon. Yang baik jadi cakep. Gitu. Jangan mau kita marah-marah mau. Iya. Cabut, cabut golok aja, jangan ya. Dulu kan begitu, sekarang ya nggak boleh. Pendekar itu, pendekar, ulama itu apa? Sabar. Ulama ciri khasnya itu ilmu dan sabar. Hilim tuh ulama sifatnya begitu, dua tuh. Ya, sabar sama hilim, apa? Ilmuwan, seorang ilmunya banyak dan sabar. Hilim, dua ulama sikapnya begitu. Cuma dari masih kecil yang udah cakep banget, yang sabar banget orangnya. Nah, jadi binanya dari masih kecil, sabar. Jangan mau berantem aja. Mau berani, ayo turun. Di mana lo mau kita berantem? Gue tantangin lo. Nah, ini bu cemen, begini. Ya, cem, cemen. Ini orang yang hebat, sabar. Oh tuh hebat, luar biasa. Ya. Apalagi wasyukri, syukur, warajai harap kepada Allah, wal khaufi takut, wal fakri merasa fakir dari rahmat Allah, tawadu'i wa tawadu. Nih sifat-sifat nih, sifat orang mulia, tawadu, wa zuhni zuhud, wal wara'i wara, wa tawakuli tawakal, wa niyati niyat yang baik, niatnya setiap setiap hari diperbaiki. Jadi du safinata safinatakum, perbaiki olehmu kapal kamu, maksudnya apa niat? Wal ikhlasi, wa ikhlas, wa sidqi, jujur. Wal mahabbati, cinta, wa syauqi, kerinduan. Wal unsi, ya, jinak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, warid dan rida. Wa qasil amali, pendek amal, angan-angan. Ya, pendek. Wal hasilu, ya. Kesimpulannya annahu bahwasanya dia tatawaqqafu, bahwasanya terhenti ma'rifatullah taala, ma'rifat Allah taala pada ayat rifa, setelah bahwa dia mengetahui annalahu rabban, bahwa dia mempunyai Tuhan, au jadahu yang telah mengadakan dia, al-imani atas iman bi rasul, dengan rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'a bihi, dan dengan apa yang ia datang dengannya, maksudnya dengan apa yang ia bawa, alam tisali awamirillah wa jitnabi nawahi, ya, atas melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Summa la yazalul abdu, kemudian senantiasa hamba itu yang taraqqa naik fi ma'rifati, pada ma'rifatnya, bi ziyadati taqwa, dengan bertambahnya taqwa, wa kasrati taati, dan banyak taat, wa tarkis syahwati, meninggalkan syahwat, wa takhalli, dan mengosongkan diri anisipati zamimatil mu'likati, daripada sifat-sifat yang tercela, ya, yang dapat menasakan, wa tahli, dan menghiasi bi sifatil hamidatil munjiyati, dengan sifat-sifat yang terpuji yang menyelamatkan. Wa qad takaffala al imam al-Ghazali rahimahullahu taala, dan sungguh telah menjamin yang menanggung oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala fi ihya ulumuddin, dalam ihya ulumuddinnya, bi bayani sifatil mu'likati, dengan menjelaskan
sifat-sifat yang dapat membinasakan wa sifatil munjiyati dan sifat-sifat yang menyelamatkan. Di sana beliau menjelaskan. Wa qad dzakara haqa'iqa, dan sungguh beliau menyebutkan hakikat-hakikatnya wa asbab dan sebab-sebabnya wa ilajatiha dan obat-obatnya, terapinya. Faman arada kamala ma'rifatillah, siapa yang ingin sempurna ma'rifat Allah, ya, wa salamata dini, dan siapa yang ingin selamat agamanya, fala budalah, maka enggak boleh enggak baginya min ma'rifati dzalika, daripada mengenal demikian itu. Al-irabu wa jihadu mubtada'un wa nafsi mudafun ilai, ya, wa nafsin mudafun ilai, antuzaka an masdariyatun wa tuzaka fi'l mudari'un wa na'ibul fa'ili ya'udu ala nafsin wa an wa ba'daha fi ta'wili masdarin khabarul mubtada'i, ya, gampang ya. Wa min razailiha muta'alikun bituzaka wa ta'liyatun, ta'liyatun, ya, ma'tufun ala masdari al-munsabaki, diatopkan atas masdar yang munsabaki, yang terlebur, yang dilebur, min an, daripada an, wa tuzaka, an dan tuzaka, wa binuri, wa bin, lapas binuri, ya, muta'alikun, muta'aliku tahliyatun, muta'alik tahliyat, wa uwa mudafun, wa fadha'ila, lapas fadha'ila, mudafun ilai, bil idhafatil bayaniyati, ya, mudaf ilai dengan idhafam bayaniyat, ay, nurun, nur huwal fadha'il, itulah keutamaan. Jadi orang yang banyaknya sifat-sifat keutamaan itu dalam dirinya banyak nur, 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 nur. Ya. Anwar, bukan namanya doang nur, bukan namanya doang anwar, tapi di dalam dirinya ada nur. Walaupun namanya bukan anwar, bukan nur, orang itu anwar. Ya, walaupun namanya bukan Anwar, namanya bukan Nur, ya, walaupun bukan namanya itu, tapi perbuatannya Anwar, Nur, maka dalamnya terdapat Nur. Sebaliknya, walaupun namanya Anwar, namanya Nur, kalau perbuatannya enggak Nur, ya enggak. Jadi yang paling pokok adalah perbuatannya. Fa innaha nurun yaqzifuhu Allahu fi qalbil abdi, karena sesungguhnya dia apa, al fadail, sifat-sifat keutamaan adalah nur yang Allah hujamkan ke dalam hati seorang hamba. Diberi. Jadi kita harus apa? Nah, lakukan tuh. Tadi ya, jauhkan sifat-sifat tercela, lakukan sifat-sifat yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma